perjalanan dari Pelabuhan Merak ke Lampung dengan menggunakan bus Damri yang tadi kita naik dari stasiun Gambir. Ini bus Damri yang tadi kita naikin dari stasiun Gambir, berangkat tadi pukul 10 dan sekarang kita ada di kapal feri yang tadi naik dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakoheni. Ini kondisi di tempat parkir mobil di dalam kapal feri yang ada di lantai paling bawah. Ini salah seorang penumpang yang ada di dalam kapal. Bu, bagaimana perjalanan hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar. Ini Bu, biasanya dari Merak ke Bakau ini berapa jam? Hari ini berapa? 1,5 jam. Jam. Hari ini naik mobil apa Bu? Damri. Damri. Sudah pernah sebelumnya naik Damri? Belum, baru sekali ini. Nah, tadi bagaimana ininya yang dirasakan tadi waktu naik Damri? Layanannya, busnya bagus? Bagus. Oke. Yang mana busnya, Bu? Oke. Terima kasih, Bu. Kita sebentar lagi sudah mau sampai ke Pelabuhan Bakoheni di Lampung. Itu Lampung sudah kelihatan. Ini suasana parkir mobil dalam kapal feri. Ini hari ini di kapal ini terlihat kosong ya. Lagi kita sudah akan sampai ke Pelabuhan Bakoheni. Ini kondisi di tengah laut. Ini kapal sedang menunggu untuk sandar di Pelabuhan Bakoheni. Kita sudah sampai nih di gerbang Idera, tepat pukul berapa nih? Pukul 17.30. Jadi langsung tol, langsung keluar di pintu tol Idera. Mana Bu? Bu, sampai. Sampai. Ya. Sekarang kemana lagi? Nyebrang. Nyebrang dulu ya. Nah, kita ini jalan kaki dulu ke tempat kosnya Queen. Dia tinggal menyebrang dari Idera, tinggal menyebrang. Jadi tempat kosnya itu persis di belakang Wisma Idera.
ini. Ini jalan tolnya. Itu kos-kosannya. Ini kita lihat kos-kosannya tuh. Sudah terlihat. Tuh dia. Kos-kosannya. Jadi nanti ada jalan setapak. Ada bendi. Ada bendi. Jadi ini nanti kos-kosan itu persis di depan seberang kampus ada jalan pintas, jalan setapak. Kita akan lewat jalan setapak. Napas sudah mulai ngos-ngosan. Jalan setapaknya. Ini jalan terdekat menuju kos-kosan. Gimana Bu? Masih kuat? Masih. Itu kos-kosannya udah kelihatan. Ini juga jalan pintas untuk mahasiswa yang tinggal di Belwis. Belwis itu artinya belakang Wisma. Ya, ini jalannya. Uy. Ini kos-kosannya tuh. Kelihatan. Kayak apa? Kita alam ya. Masih ada sungainya. Nah, ini dia nih tempat kosnya.